Assalamualaikum and hello guys. So hari ni apa yang aku nak buat? Okay, dengan cerita ada keluar haiwan baru. Okay, aku pun tak pasti haiwan tu robots ke apa ke. Oh ni A Dog Wonderful Wing Horse. Dengan ada satu lagi ni macam kuda, tak silap aku. Tapi aku tak pasti dia kat mana. So jom kita pergi check dulu. Kita pergi dekat GIF eh. Okay. Ni. Apa nama dia ni? Ibex. Dia baca L. Dia bukan I. Aku pun tak pasti. Tapi harga dia murah weh. So jom. Kita beli dalam 4 lah buat ni onen. Okay, tapi ni apa ni? Ultra rare aku rasa. Oh, rare dia. Okay lah, senang jaga. Tapi kan aku fikir kan, kalau buat Mega Neon pun sedap kan? Kan? Oh. Lagipun beli sendiri kan? Aku beli lah. Kita buat Mega Neon. Mega Neon ni tak tahu lagi lah bila. Lapan. Cukup 3 neon. And okay, 16. So nak jaga dia senang. Tak ada lah senang sangat, tapi senang lah sebab rare. Okay, so kita beli 16 sebab kita bercita-cita nak buat Mega Neon. So jom kita tengok jenis macam mana. Kalau rupa dia macam kalau Mega Neon lah. Bats. Awak ada tanduk dia. Patutnya kita tengok dulu sebelum beli, tapi tak apa. Okey lah, nampak unik. Oh, neon dia lagi lawa. Sesuai tu kuning tu dengan body dia. Ui. Awak siap. Kalau yang ni, minta maaf lah. Memang kita tak boleh nak beli. Kena tunggu 2 tahun akan datang. Lepas tu buat sale. Yang ini aku tak faham. Dari 2 tahun lepas lagi ada. Thirsty eh. Jom. Masuk dalam school. Minumlah. Okay. Sekejap aku nak dress up dia. Nak tengok tanduk dia tu kacau ke tak kalau kita dress up dia. Tak kacau. Tapi tak nampak perfect. Tanduk dia tembus tu. Tutup mati. Kita pakaikan full warna merah. Dah lah, dia tanduk boleh terbang lah. Kasut. Nampak. Dia lari pun nampak lucu. Dia macam
jam macam dari sini ke sana lompat-lompat macam tu. Dia lari bukan besi-besi. Okay, so kejap lagi dah nak tidur, kita get ready je lah. So guys, aku rasa tu je kot video untuk kali ni. Okay, mulai hari ni aku akan cuba upload Sabtu Ahad lah. Okay, lepas tu yang belakang tu, dia memang berbaloi lah kalau korang nak beli. Kalau korang nak beli, aku cadangkan. Kalau korang ada duit, buat mega neon. Kalau korang tak ada duit, at least korang buat neon. Ataupun korang beli lebih daripada yang boleh buat neon lah. Sebab kalau korang dah buat neon, nanti korang nak trade kan. Lepas tu bila korang dah trade kan, korang tak ada backup. So better untuk korang beli lebih. Kalau aku tak apa. Kalau aku buat mega neon, lepas tu aku dah trade semua mega neon tu kan, aku dah trade, nanti aku dapatkan ni balik. Tapi kalau korang mungkin korang tak apalah, beli je backup, okay? Sebab memang sangat berbaloi, pakai duit sendiri, harga pun tak sampai 1,000 dan rare. Memang senang lah kalau nak buat macam neon semua tu. Sebab dia rare. Senang pada legendary lah. Tak adalah senang sangat sebab dia bukan common. So ya kah, aku rasa tu cukup video untuk kali ni. And bye.